Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan memberi pelajaran motivasi bagi warga binaan. Laporan Edison Haryanja dan Sap Muhardi dari Medan Sumatera Utara, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan kedatangan narasumber dari istana. Ini sekitar Tanjung Gusta, alias pembina pembelajaran Yah, yaitu Kepala Rutan Medan, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan motivasi kepada seluruh warga binaan yang mengikuti pelajaran untuk memanfaatkan berbagai program yang diselenggarakan oleh Rutan 1 Medan sehingga mendapatkan manfaat selama menjalani pembinaan. Dari proses pembelajaran ini diharapkan warga binaan dapat memperbaiki moral dan budi pekerti sehingga kembali ke jalan yang benar di tengah-tengah masyarakat. Meskipun berat dan sulit untuk memperbaiki karakter seseorang, terlebih orang-orang yang bermasalah dengan hukum, tetapi Rutan 1 Medan selalu berupaya dalam berbagai cara. Ayo dukung Rutan 1 Medan menciptakan manusia yang mandiri dan berakhlak. Edison Haryanja dan Sap Muhardi mengabarkan, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Jadi kita semua mesti punya sikap negarawan, berpikir untuk negeri. Hari ini kalian di sini menjalani proses hukum, apa kegiatan yang bisa diberikan oleh rutan ini, negara ini tolong diikuti. Dan nanti setelah pulang, kembali ke jalannya, walaupun sulit.